Siapa cari Popo? Popo datang. Siapa panggil Popo? Popo datang. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Tetapi yang baru singgah ke channel aku. Okay, selamat datang ke channel Nico Syafiq. Okay, hari ni aku akan review satu produk lagi. Tak tahulah produk tu produk lama ke produk baru. Okay, tapi ini adalah satu flavor yang aku baru jumpa dekat Petronas, iaitu Popo Murugu Rumpai Laut. Okay, seperti yang korang tahu, Popo ni banyak flavor, bukan sekadar original saja. Okay, dia ada macam-macam flavor. Cuma yang ini aku baru jumpa dekat Petronas, okay. Sebelum tu, thumbnail dulu. Okay, so jangan risau, ini adalah satu produk yang halal. Okay, so untuk review ni kita perlukan gelas. Apa cawan? Gelas pula. Dua-dua bukan. Okay, kita perlukan mangkuk untuk buat review. Okay, tengah sedap. Okay, ini adalah short review sahaja untuk hari ini. Okay, sepenuh 24 bulan. Sebenarnya aku kejar masa sikit untuk hari ini. Tak apa, kita keep maintain untuk upload setiap hari. Okay, cubalah, cuba. Aku tak jamin lah, tapi aku try the best to do the review for the product. Okay, so ini adalah bentuk dia. Okay, Popo ni adalah murukku eh, tapi yang ini yang rumpai laut punya. So kalau nak pergi dapatkan di Petronas terdekat, mungkin ada jual lagi. Harga dia lebih kurang dalam RM2 lebih macam tu. Okay, aku dah lupa dah, sebab aku dah beli lama, cuma baru nak buat video. Okay, kita akan try dulu. Okay, sebelum tu kita baca doa. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan try dulu. Okay, untuk Popo yang rumpai laut ni, dia punya perisa muruku tu tak hilang daripada rumpai laut. Cuma dia ada rasa macam bukan makan rumput. Tapi jangan risau, rumpai laut tu memang ada flavor dia, tak hilang. Memang sedap. Cuma kalau korang tak biasa makan rumpai laut, dia akan rasa pelik sikit lah. Tapi flavor original Popo Murukku ni memang ada lagi. Okay. Sedap. Kalau yang biasa makan lah. Ini masa zaman aku kecil-kecil, dah ada jual yang kecil-kecil ni. Ini dah agak besar. So makan depan TV pun sedap. Okay. Memang sedap. Popo dia banyak perisa. Jadi mungkin dia latest ataupun ada lagi yang latest. Okay, tapi baru aku jumpa. Bahkan tengok drama Dayang yang Popo ni memang sedap. Okay, itu saja untuk review kali ni. Just short review untuk korang. Okay, jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Review produk baru bersama Tuan Nick. Siapa yang panggil dia? Ada orang panggil aku ke? Siapa si Popo tu?